Halo teman-teman, selamat datang di PES Indonesian. Jadi di sini gue ada sedikit informasi untuk kalian yang baru main PES, tapi di laptop atau PC spesifikasi kentang. Supaya gameplaynya tidak lag, kalian wajib pakai cara ini. Oke, yang pertama, kalian download dulu file ini. Linknya ada di deskripsi. Setelah itu, kita ekstrak. Nah, selanjutnya kita pergi ke penyimpanan PES 2019 di mana kalian menginstalnya. Kita pergi ke folder data dan kita pilih DT19. Kita selamatkan dulu file originalnya. Kita copy aja. Lalu bebas. Kita paste-kan di mana? Gua di sini aja. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke file yang kita ekstrak tadi. Ini dia. Lalu kita copy. Nah, kita kembali lagi ke folder data dan kita paste-kan di sini. Kita replace. Selesai. Semoga ini bisa membantu bagi teman-teman yang mempunyai laptop atau PC kentang. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat.